aja, nggak betah nggak? Nanti ada tempat istirahatnya pak, sih pak. Oh iya. Oke. Okay. Selamat ya. Servis. Tiga tiga koma nol kelembaban udara 77.4. Kegiatan healing forest itu kan harus mengoptimalkan semua panca indera. Nah, yang tadi jalan tanpa alas kaki itu adalah bentuk pengoptimalan interaksi peserta dengan tanah. Nah, kalau dengan udara kita ada di bawah eukaliptus. Ini kalau misalnya lagi angin besar, daunnya bergesekan, aromanya akan keluar. Jadi secara alami aroma pohon itu bisa keluar ketika ada gesekan ataupun tekanan, atau misalnya dari batang dengan aktivitas kita memeluk pohon, harapannya sih aroma yang dari batangnya tergesek oleh tubuh kita dan itu akan mengeluarkan aroma juga. Iya, jadi kalau yang peluk pohon, tree hugging itu adalah mengoptimalkan interaksi kita dengan